My love story adalah sebuah film komedi romantis SMA Jepang yang bercerita tentang Takeo Goda, seorang siswa SMA yang mempunyai perawakan tinggi dan berbadan besar yang tidak begitu beruntung dalam urusan cinta. Karena setiap gadis yang disukainya selalu jatuh cinta dengan sahabatnya, yaitu Makoto Sunakawa. Yang menarik dan tampan, saat hari pertama masuk SMA terlihat seorang anak laki-laki yang tenggelam. Melihatnya, Takeo langsung mencampurkan diri untuk menolong anak tersebut. Tapi setelah melihat Takeo, anak tersebut langsung ketakutan dan tiba-tiba bisa berenang. Sepasang kakek nenek yang melihat anak tersebut yang digedong Takeo menyuruhnya untuk menurunkan karena berpikir bahwa Takeo adalah penculik. Lalu Makoto menjelaskan bahwa Takeo menyelamat anak tersebut. Selepas pulang sekolah, Makoto melihat seorang gadis SMA bernama Rinko Yamato yang sedang diganggu pria mesum. Takeo yang kemudian melihatnya langsung menghampiri pria tersebut. Setelah dibentak, pria tersebut langsung lari terbirit-birit. Takeo yang melihat Rinko ketakutan dengannya langsung meminta maaf dan pergi. Ketika berjalan, seragam Takeo ditarik Rinko. Rinko mengucapkan terima kasih pada Takeo diiringi senyum manisnya yang membuat hati Takeo terkapar. Keesokan harinya, Rinko pergi ke sekolah Takeo dan Makoto. Dia tampak tak percaya diri, tapi teman-temannya mensupportnya. Teman-teman Rinko kaget betapa kerennya Makoto. Dan bertanya, yang di sebelahnya si Takeo terlihat seperti raksasa dan seperti om-om. Rinko bingung apa yang harus dikatakan. Kemudian temannya memberi masukan untuk bertanya apa dia sudah punya pacar. Kemudian Rinko memperkenalkan dirinya, dilanjutkan Takeo. Dan setelah mengetahui Rinko meririk Makoto, Takeo langsung memperkenalkan temannya tersebut. Rinko kembali berterima kasih dan mengajaknya untuk makan kue buatannya. Rinko bertanya, "Apa mungkin tidak suka makanannya manis?" Takeo langsung menjawab kalau dia menyukainya. Mendengarnya, Rinko langsung tersenyum dengan imutnya. Takeo yang di depannya kembali meleleh melihat senyum Rinko. Kemudian Rinko bertanya, apa dirinya sudah punya pacar? Sambil melirik Makoto. Melihatnya Takeo beralasan pergi ke toilet. Setelah kembali dari toilet, Takeo melihat Makoto dan Rinko asik mengobrol dan berkata bahwa Makoto masih menjomblo. Serta meminta Rinko membuatkan kue lagi dan bisa mengajak Makoto makan bersama. Takeo juga memberikan nomornya pada Rinko dan akan membantunya. Malam hari, Takeo mendatangi rumah Makoto untuk menanyakan tipe cewek yang disukai Makoto dan alasan kenapa tidak pernah pacaran. Padahal Makoto sangatlah populer. Makoto menjawab alasannya bahwa perempuan yang baik itu sepertinya tidak ada. Keesokan harinya, Rinko kembali membawa kue. Lalu Takeo meminta Rinko dan Makoto untuk saling bertukar nomor telepon. Kemudian Rinko meminta izin untuk memanggil Takeo dengan nama depannya. Takeo Alhasil Takeo tambah kuat membanting orang. Saat jam pelajaran Takeo menerima pesan dari Rinko yang akan membuatkan Sahar Torte. Takeo sempat bingung dengan nama yang asing tersebut. Lalu dia segera membalas bahwa Makoto pasti juga menyukainya. Saat mereka bertiga makan kue tersebut, Takeo malah mengucapkan nama kuenya dengan salah. Lalu Makoto membenarkan, tapi tetap saja Takeo salah menyambutnya. Kemudian Rinko mencoba membenarkannya, tapi dia juga salah ucap. Lalu dia pun tersenyum karena malu. Takeo yang melihatnya pun dibuat kelepek-kelepek. Hari berikutnya, Rinko membuat makaron yang sebelumnya belum pernah dimakan Takeo. Takeo meminta Makoto untuk memberikan pendapatnya, dan Makoto bertanya, "Apa membutuhkan tenaga untuk membuatnya?" Lalu Rinko menjawab, "Kalau membutuhkan tenaga saat mengaduk adonannya sambil mempraktekannya. Yah, Takeo pun tak kuasa melihat keimutan Rinko. Tidak! Di perjalanan pulang, Makoto berkata bahwa Rinko adalah gadis yang baik, dan pertama kalinya Takeo mendengar Makoto memuji perempuan. Tiba-tiba, Makoto menerima pesan bahwa Rinko akan melihat pertandingan Takeo. Saat pertandingan, tim Takeo selalu mengucapkan kata "seperti Takeo", walaupun mereka tak tahu artinya apa. Di babak final pertandingan antara Takeo dan lawannya, terlihat sengit tapi Takeo mampu menaklukkan lawan tersebut. Setelah pertandingan usai, Rinko menemui Takeo dan melihat Makoto yang dikerumumi banyak gadis. Takeo ingin menghentikannya, tapi Rinko mengajaknya ke atap untuk memakan onigiri buatannya. Saat memakan onigiri, Takeo menceritakan bahwa Makoto memuji Rinko, dan meskipun Makoto populer, tapi dia jomblo, jadi Rinko tidak usah cemburu. Takyo berharap supaya mereka bisa lebih akrab tanpa bantuannya. Mendengarnya, Rinko tampak ingin menangis, tapi dia berkata jika dia hanya kelilipan, lalu pergi meninggalkan Takeo. Takeo mengejar Rinko dan ingin memanggilnya, tapi dia melihat Rinko yang sedang bersama Makoto. Rinko mengira bahwa keberadaannya membuat Takeo terganggu, dan kesannya tidak ingin bertemu dengannya lagi, serta mengira bahwa Takeo membencinya. Makoto menyangkalnya, kemudian menceritakan saat pertama kali Makoto pindah, dia tidak punya teman dan selalu main ayunan sendiri, yang membuatnya diajak anak lainnya. Tapi Takeo menghampirinya dan selalu menghiburnya dengan tingkah konyol. Lalu saat Takeo menemukan anjing, Takeo memeliharanya dengan senang, dan karena tidak bisa menemukan pemiliknya, Makoto menyarankan supaya anjing tersebut dirawatnya. Tapi Takeo tetap mencari pemilik anjing tersebut. Takio masih sama seperti yang dulu, yaitu dia tidak membenci Rinko, hanya saja dia kurang percaya diri. Lalu Rinko berkata bahwa Makoto sama seperti dirinya. Karena Takio adalah teman pertama Makoto, jadi Takio sangat berarti bagi Makoto. Sama seperti Rinko, karena Takio adalah cinta pertamanya, maka Takeo adalah orang yang sangat berarti baginya. Maka dari itu, Rinko akan berusaha supaya Takeo menyukainya. Saat Rinko bertanya kapan bisa makan kue lagi, Takeo tidak bisa hadir karena ada kegiatan klub. Padahal Takeo tidak mengikuti satupun klub, tapi karena Takeo kuat dan serba bisa, banyak klub yang meminta bantuannya. Tapi teman Rinko masih mengira kalau Takeo adalah Makoto. Lalu teman Rinko memberi saran supaya mengajak Takeo kencan putar. Sesampainya di taman bermain, Rinko memperkenalkan Takeo dan temannya terkejut karena sejak awal mengira Takeo yang disukai Rinko adalah Makoto. Saat Rinko ingin duduk di samping Takeo, Takeo malah menarik Makoto supaya mereka berdua bisa berduaan. Kemudian saat Takeo membawa makanan, dia mendengar teman Rinko yang menyebut Takeo seperti gorila dan berpikir kalau Rinko cocok dengan Makoto. Mendengarnya Takeo tidak marah, Rincoe kemudian berkata bahwa Takeo sangatlah keren. Ketika di rumah hantu, Takeo menyadari ada bau yang aneh, ternyata terjadi kebakaran. Jalan keluar terhalang oleh api, dan mereka terjebak di dalam. Makoto menemukan celah, langsung saja Takeo menghantam dinding tembok tersebut dengan badannya. Saat Rinko ingin keluar, sebuah peti ambruk, tapi Takeo menahannya. Makoto dan Rinko berhasil keluar, dan Takeo masih tertahan di dalam. Lalu Rinko kembali ke dalam dan membantu Takeo menahan peti. Dengan kekuatan gorilanya, Takeo mampu merobohkan peti tersebut. Takeo dihampiri Kagami, gadis yang disukainya saat SMP, yang ternyata menyukai Makoto kemudian Rinko mendatanginya. Kagami lalu bertanya apa Rinko adalah pacar Takeo? tapi Takeo malah menjawab kalau hal itu tentu saja tidak mungkin. Di kelas teman Rinko mendapat gosip kalau Kagami adalah gadis yang ditolak Makoto dan juga yang disukai Takeo. tentu saja membuat Rinko tidak tenang. Lalu Rinko mengajak Takeo untuk bertemu berdua. Karena sebentar lagi Makoto ulang tahun, Rinko dan temannya tidak tahu hadiah apa yang disukai Makoto, jadi meminta bantuan Takeo untuk memilihnya. Setelah membeli hadiah, Takeo dan Rinko makan kue di kafe. Rinko menceritakan kalau dirinya sangat menyukai ketika membuat kue. Lalu Takeo berkata bahwa dia sangat iri dengan orang yang disukai Rinko, karena Rinko sangat perhatian padanya. Rinko pun bertanya. Apa Takeo menyukai seseorang? Takeo menjawab, ada seseorang yang disukainya, tapi itu bukanlah masalah. Sepanjang perjalanan pulang, Rinko terlihat sedih. Tapi, saat di jembatan, Takeo memperlihatkan ikan yang meloncat-loncat begitu banyak dan membuat mood Rinko kembali. Rinko berkata bahwa menyukai seseorang tidak selamanya menyenangkan, rasanya menyesakan. Dan jika Takeo menyukai seseorang, dia bisa minta saran kepadanya, walaupun tak tahu Apakah bisa membantunya? Tapi dia tahu rasanya cinta bertepuk sebelah tangan. Di balik pintu kamar Makoto, Takeo mengatakan bahwa Rinko sangat menyukai Makoto, jadi jangan membuatnya menangis. Keesokan harinya, Takeo melabrak Makoto yang malah ingin membaca buku di hari ulang tahunnya, padahal Rinko selalu memikirkan Makoto, pikir Takeo. Makoto mengatakan bahwa dirinya sudah menghubungi Rinko kalau dia tidak bisa menemuinya. Apa jangan-jangan dia akan menangis sendirian di toko kue dekat stasiun? Mendengarnya, Takeo menyuruh Makoto untuk cepat menyusulnya. Tapi Makoto beralasan kalau kakinya sakit. Makoto khawatir mungkin Rinko akan diganggu orang aneh lagi kalau menangis sendirian. Takeo pun langsung berlari menemui Rinko. Setibanya di toko kue, Takeo tidak menemukan Rinko di sana Takeo malah diajak foto dengan bibi yang mengajari Rinko membuat kue. Kemudian, Makoto memberitahu tempat yang mungkin didatangi Rinko, yaitu toko Ibu Takeo. Ternyata, hari sebelumnya Rinko sering datang karena Rinko ingin tahu apa makanan kesukaan Takeo. Kemudian, Makoto menyuruh Takeo mencari Rinko di toko kue lainnya. Di sana juga tidak ditemukan Rinko, tapi pemilik toko memberitahu bahwa... Rinko pernah ke sini untuk berlatih membuat makaron. Menuju toko bahan kue, di sana pemilik memberitahu bahwa Rinko sering beli bahan kue, dan katanya orang yang dia sukai memiliki porsi makan yang banyak, jadi dia ingin membuat kue yang enak. Akhirnya, Takyo sadar tentang perasaan Rinko padanya. Dia menelepon Makoto dan bertanya, apa dia layak untuk Rinko? Makoto menjawab kalau Takyo itu sangat keren. Takeo pun berlari mencari Rinko. Rinko yang menyadari bahwa dirinya sangat menyukai Takeo ingin menemuinya walaupun dia tak tahu keberadaan Takeo. Lalu, Rinko mendengar suara Takeo yang memanggilnya. Namun teman-temannya tidak mendengarnya dan berpikir kalau itu hanya imajinasi Rinko. Tapi suara Takeo mulai terdengar keras dan Rinko pun mulai berlari keluar. Di atas jembatan, Takeo mengungkapkan bahwa dirinya menyukai Rinko sejak pertama kali bertemu. Rinko pun mengatakan dia juga menyukai Takeo sejak pertama kali bertemu. Akhirnya, Takeo dan Rinko merayakan ulang tahun Makoto bersama. Takeo dan Rinko berterima kasih karena berkat Makoto, mereka berdua bisa bersama. Lalu, Takeo dan Rinko akan membantu jika Makoto menyukai seseorang. Takeo berkata bahwa tipe yang disukai Makoto adalah perempuan tangguh. Rinko langsung membayangkan perempuan seperti Takeo yang mungkin dia juga akan menyukainya. Mendengarnya Makoto tertawa. Ada monster cerita yang mana Takeo gagal berciuman dengan Rinko, jadi dia meminta bantuan Makoto untuk menjadi partner berciumannya. Yamato